dimuliakan Kursi Surau dan DK-nya Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 minit, jadi saya terpaksa masuk gear 5 terus ni. Sebab slide ada 50 lebih. Okey. Alhamdulillah saya telah diberi peluang untuk berada di Afghanistan selama 19 hari. Jadi selepas berada di sana, statement pertama saya, berita-berita yang biasa kita dengar sama ada daripada CNN, BBC, Al Jazeera dan lain-lain berita utama di dunia ini, boleh dikatakan tidak menyampaikan apa yang benar tentang Afghanistan. Jadi media-media yang ada di Malaysia pun yang mengambil sumber daripada Reuters, daripada AP ataupun daripada media-media barat yang lain pun sama juga bersubahat tidak menyampaikan berita yang benar tentang Afghanistan. Okey, antara selalunya yang mereka ceritakan adalah banyak berlaku pembunuhan, tembak-menembak, bom dan wanita didiskriminasi dan sebagainya. Jadi ini adalah tidak benar apabila saya berada di sana. Okey. Berita biasa memang dia akan sentuh tentang wanita ni sebab ini adalah satu isu yang dekat ataupun yang mudah menyentuh hati orang. Jadi bila wanita disentuh, semua orang bangkit, semua orang akan marah dengan Afghanistan. Jadi berita-berita begini memang sengaja disebarkan agar semua orang memandang Afghanistan ini sebagai satu negara yang tidak disukai. Jadi Afghanistan ini sentiasa tidak stabil dan tidak boleh nak berdaya maju dengan sebagainya. Jadi ini apa yang telah dimainkan oleh media-media barat ya. Jadi yang terkini pun masih lagi, Malaysia kini pun ambil sumber daripada barat. Jadi yang diberitakan tentang pelajar wanita dilarang untuk pergi ke sekolah. Tapi yang ini satu lagi berita yang tidak benar eh. Okey, jadi bagaimana saya sebut tadi, saya ada di sana daripada 20 Februari hingga 10 Mac. So dah balik sebulan lebih lah. Ketika berada di sana, tidak ada satu kejadian bom ataupun kejadian tembak sekali pun. Saya tak pernah dengar. Dan melainkan sekali diberitakan, diberitahu oleh kawan saya, mana ada seorang ditembak mati, iaitu seorang pencuri. Jadi orang biasa tak ada, tapi yang ditembak mati ni adalah pencuri. Okey, wanita bebas untuk keluar, pergi ke bandar, pergi ke pasar, pergi ke universiti, tak ada halangan. So tak ada askar Taliban yang tahan. Sama ada dia berseorangan dengan